Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku excited banget. Di video kali ini kita akan nge-react ke salah satu musik video terbarunya BTS, yaitu namanya Black Swan. Jadi kan kemarin kan BTS ngerilis lagu namanya BTS On ya. Pas itu mereka bikin seminggunya lagi atau berapa minggunya lagi, mereka ngerilis video lagi namanya Black Swan. Nah ini kan kayak kaget itu ya kan. Biasanya kan BTS kalau comeback itu kan kayak paling sekali gitu loh, kayak gak berturut-turutan gitu loh. Jadi kayak aku senang banget mau react ke video ini. Aku belum lihat video ini sama sekali, jadi menurut aku ini exciting banget untuk ngelihat. So daripada kebanyakan ngomong, mari kita mulai. Oke, jadi aku akan ngedisplay di sini. Keren banget pertamanya. Ini keren banget. Jungkook. Karate tak ini apa gimana ya? Move-nya bagus. Bentar nih. Tempat ini kayak bagus banget sih, kayak di mana sih? Kayak di teater gitu. I don't know. Suga RM. Wow. Tapi yang keren dengan lagu-lagu K-pop itu kayak tempat-tempat settingnya tuh kayak keren-keren gitu, terus kayak nggak green screen gitu loh. Jadi dia tuh kayak bener-bener tempat asli gitu loh. Kan kayak aku liat kayak Blackpink gitu-gitu, kayak tempatnya tuh kayak bagus gitu loh. Taehyung guys, Taehyung guys, Taehyung guys. Ih, bagus banget sih tempatnya. Keren, 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 keren. Jimin tuh. Move-nya keren banget, dance aku paling suka. Banyak. Taehyung, Jungkook. Jin. Cool banget. Bagus banget tau musik videonya. Dia tuh kayak gimana ya, kayak lagunya tuh kayak catchy juga loh, enak gitu lagunya. Yang Black Swan ini, aku lebih suka Black Swan sih daripada yang On. Kayak yes, rappingnya keren 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 keren. Ini lightingnya bagus banget ya, musik videonya. Aku pengen buat foto, bikin apa sih, foto-foto di situ kayaknya estetik aja jadinya. Untuk Instagram kita apa ya, bagus deh itu. Keren keren ini foto di sini nih, bagus nih beneran. Dancing, oh mereka nggak pakai, aku baru nyadar ya. Mereka kayak nggak pakai sepatu atau apa gitu. Keren, keren guys, keren. I like the move loh, kayak seru gitu. Maksudnya kayak dancingnya gitu, suka banget sama K-pop. Kalau sama dancing itu kayak K-pop itu tuh
kayak aku tuh suka dancingnya gitu loh sama lagunya gitu, kayak senang aja aku liat kayak dancing-dancingnya mereka gitu. Terus kayak ya, terus kayak tiff gitu loh mood aku ya. Terus sih kan Asia gitu kan ya. Ya, apalagi ini endingnya, apa yang terjadi. Ya kabur deh guys. Honestly, itu musik videonya bagus banget loh. Beneran aku suka videonya. Nah, kan biasanya kan lagu-lagunya tuh yang BTS tuh yang kayak bener-bener beatnya yang ini beda banget musiknya sama yang kayak BTS Idol, terus apalagi sih Mic Drop gitu. Ini lebih kayak simple sama catchy gitu, terus it goes with the dance gitu, kayak enak gitu didengarnya. Aku videonya I think I'm gonna rate this berapa ya? 7,5. Aku suka aja videonya. It's amazing. I love it. Terus kayak it's simple and siapa bias kalian di BTS? Kalau aku Taehyung. So kalau ada yang sama, like video ini ya. Masih udah nonton ini nyampe akhir. Walaupun video ini agak sedikit pendek, tapi menurut aku video ini tuh seru untuk di filming gitu. Kalau misalnya kalian mau aku reaction lagi ke comeback sebuah K-pop group, kalian bisa komen di bawah. See you guys di video nanti lagi. Dadah. Yeah.